Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Oke, welcome back di channel Dunia IT. Langsung aja di video kali ini kita akan review salah satu game penghasil uang, dan gamenya yaitu Fruit Maelstrom. Jadi untuk kalian yang ingin main game ini, kalian bisa nonton review ini terlebih dahulu ya. Dan game ini di Playstore yaitu udah mencapai 50.000 plus download. Oke, langsung aja di sini kita buka gamenya. Jadi usahakan kalian bisa nonton review ini terlebih dahulu sebelum main, teman-teman. Oke, ini salah satu game penghasil uang ya. Nah, untuk cara mainnya kan tinggal klik-klik aja seperti ini, mencocokkan buah-buah yang sama, 3 buah yang sama, 2 buah yang sama seperti ini, guys. Oke. Seperti ini. Dan kemudian kalian bisa mendapatkan spin, dan itu kalian bisa mendapatkan uang nih. Nih aku dapat 1.764.000 guys. Wow, uang segini gitu ya. Oke, langsung aja teman-teman. Di sini kita akan bahas untuk menu penarikannya guys. Nah, seperti yang kalian lihat tadi, untuk menu penarikannya kalian tinggal klik aja di pojok atas ya. Di sini aku udah ngumpulin sekitar 22 juta ya. Nah, untuk penarikannya itu bisa GoPay, OVO, Dana, PayPal. Ini seharusnya lengkap banget ya teman-teman nih. GoPay, OVO, Dana, PayPal dan Visa nih. Oke, langsung aja di sini kita akan coba untuk minimal penarikan di game ini yaitu nominal 8 juta dan yang paling besar yaitu 80 juta. Dan di sini aku sudah ngumpulin nominal sekitar 22 juta yang artinya harusnya kita bisa menarik di beberapa nominal ini ya, teman-teman. Langsung aja di sini kita akan coba tarik di nominal 8 juta aja. Ini nominal yang paling kecil di game ini ya. Dan penarikannya pilih ke Dana aja ya guys ya. Nah, di sini di bawah sini ada tulisan akun penerimaan. Nah, di sini kalian bisa isi terlebih dahulu nomor Dana kalian ya kalau kalian tarik ke Dana. Langsung aja kita isi coba. Oke, teman-teman, di sini aku sudah mengisikan nomor Dana aku atau akun penerimaan. Langsung aja di sini kita akan buktikan apakah game ini terbukti membayar atau tidak ya. Langsung kita coba klik tarik. Nah, ini jumlah penarikan 8 juta. Di sini juga ada notif nih. Tarik 8 juta ada yang berhasil nih tulisannya ya, teman-teman. Nah, kalau misalnya guys, setelah kita narik 8 juta ini nih, kan kita udah klik kirim tuh. Ada syarat kirim biaya admin 80.000 atau lainnya, kalian nggak usah kirim, teman-teman. Artinya itu pastinya game penipuan. Kalau misalnya nih setelah kita ngumpulin dan kita kirim atau narik, nggak ada syarat apapun dan langsung masuk ke Dana, itu artinya game membayar ya. Itu aku udah main game-game kayak gitu tuh udah banyak teman-teman, jadi udah lumayan berpengalaman ya, contoh-contoh game yang scam atau penipuan teman-teman. Oke, langsung aja kalau lama-lama kita langsung klik kirim ya. Kalau misalnya ini ada biaya admin atau syarat-syarat tertentu lagi, udah kalian berhenti aja nggak usah main game ini guys. Oke, di sini tulisannya memeriksa nih. Oke, jumlah penarikan 8 juta pesanan selesai. Wow, tulisannya pesanan selesai teman-teman. Coba kita klik OK ya. Oke, Google Bank. Menurut biaya penanganan digunakan untuk penarikan. Coba kita klik ya. Nah, ini kita diarahkan kemana? Dan di sini kalian bisa lihat di sini kita diarahkan ke total pembayaran LP 32.000, teman-teman. Ini katanya tuh biaya adminnya, guys. Ini kita diarahin untuk bayar admin terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya kalian bayar ini, kalian suruh nih Dana, nanti bisa diarahin ke Dana kalian nih, jangan sampai ya teman-teman. Jangan sampai bayar guys, jangan sampai bayar guys. Kalian langsung kembali aja ke gamenya. Nih, kita kembali ke gamenya ya nih. Jangan sampai kalian bayar biaya adminnya ya guys ya. Oke, untuk kalian yang ingin coba main game ini, kalian jangan main teman-teman, karena apa, di penarikannya itu kalian suruh bayar biaya admin sebanyak 32.000 guys. Dan pastinya ini adalah salah satu game penipuan ya teman-teman. Karena kalau setelah kalian bayar 32.000, nanti kalian suruh bayar lagi di nominal yang lebih besar dan bayar-bayar lagi. Dan kalian tidak mendapatkan sepeser pun, alias uang kalian lah yang malah diambil oleh mereka teman-teman. Oke, semoga info yang aku berikan bermanfaat. Mungkin video kali ini sampai ini aja ya. Semoga bermanfaat. Aku Eri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.